1999, saya hanya tahu beberapa perkara sahaja, saudara-saudara. Pertama, jujur dan bercakap benar. Kedua, kerja kuat. Kena kerja kuat. Dan ketiga, usaha dan usaha dan usaha lagi. Dan yang keempat, kena nampak lebih cerdik daripada lawan kita. Sebabnya ialah, ini adalah perkara-perkara yang sebelum ini menyebabkan parti kerajaan, baik di Semenanjung atau baik di Sabah, walau macam mana hebat pun mereka bermula, mereka akan diludah oleh rakyat kerana mula dia nampak rajin, lama-lama dia malas. Sebelum menang dia nampak cerdik, bila menang monyet lagi cerdik. Awal dia nampak susah bersama dengan rakyat, baru 2-3 tahun dia menang, kayanya mengalahkan tokek yang dah berpuluh tahun kaya. Dan selalunya bila lepas menang, mereka nampak sebenarnya kemenangan dan kedudukan itu untuk diri mereka. Bila susah sikit, mereka tak ada. Jadi sebab itu, kalau tanya saya, apa cara terbaik untuk kita memenangi kembali mandat dan rasa sayang rakyat? Sebenarnya tak mudah, kerana itu dalam diri kita daripada awal. Kita tidak bermula di hotel. Kita tak bermula di bangunan 20 tingkat. Kita bermula di rumah-rumah kita. Saya pernah singgah rumah Haji Mus. Dulu kempen dekat rumah dia je. Mana ada dekat tempat-tempat. Paling hebat dia belanja kopi O dekat rumah. Kita bermula daripada itu. Sebab itu, selepas kita kalah, kalau macam di Sabah, sebentar kita kalah, kita jangan lupa bahawa kita ada kekuatan yang parti-parti lain tidak ada. Kita ada daya tahan yang cukup lama berbanding dengan orang lain. Kerana kemenangan sesebuah parti itu di dalam pilihan raya, baik di Sabah, baik di Semenanjung, baik di Amerika pun, dia bergantung kepada beberapa perkara. Pertama ialah kempen di peringkat pusat itu mestilah dapat memenangi dan memikat hati rakyat. Macam mana kita nak memikat hati rakyat? Maksudnya kempen itu kena kepada menyelesaikan masalah-masalah rakyat. Macam mana nak menyelesaikan masalah rakyat? Dia kena ada idea. Dia, kita tidak boleh cukup dengan beritahu kerajaan Sabah ini teruk, kerajaan persekutuan itu begitu, UMNO macam ini, saya tak suka PAS. Kerana pengundi atas pagar tahu bahawa kerajaan sebenarnya teruk. Yang mereka mahu dengar, kalau saya pengundi atas pagar dan saya mahu berkasih peluang sama kamu, macam mana kamu akan buat lebih baik? Apa yang membezakan, bukan sahaja dari segi gaya kamu dan juga akhlak kamu, yang sama penting, program kamu yang macam mana yang akan membezakan kamu daripada kerajaan yang kami nak tukar. Sebab itu saya bila Sabah kalah, selalunya begitulah, kalau kalah dalam parti kita akan tuding jari sesama sendiri. Ah, ini jentera teruk, ah, yang ini orang itu macam itu. Walaupun saya memandang daripada jauh, saya ada semasa pilihan raya Sabah masa itu, sebab saya ada kes mahkamah. Saya masih lagi ada kes mahkamah masa itu, tapi di Kota Kinabalu. Pandangan saya ialah, sebenarnya selepas 2 tahun, kita di Sabah dan juga di Semenanjung, oleh kerana kita agak terperangkap selepas kita menang. Terperangkap dari segi kerana walaupun kita sebahagian daripada kerajaan, baik di Sabah ataupun di persekutuan, kita bukan driver. Kalau kita duduk di tempat belakang, tak apa lagi. Kadang-kadang kita macam dalam lori duduk dekat belakang. Oleh kerana kita tidak mempunyai suara dan juga pengaruh yang betul-betul boleh menentukan hala tuju kerajaan persekutuan dan kerajaan Sabah, maka kita nak sebut di luar pun payah, kita nak pengaruhi hala tuju kerajaan pun payah. Kalau di Sabah ini keadaannya lebih parah, kerana seperti yang saudara-saudara sebut, saya faham. Kita ada menyumbang besar, tapi kadang-kadang satu ketua kampung pun kita tidak dapat.
Jadi kita terpaksa berdepan dan bergelumang dalam keadaan ini, dan pada masa yang sama, apabila pengundi atas pagar merasakan prestasi kerajaan itu tidak sebaik yang mereka jangka, apabila mereka marah kepada menteri-menteri yang kebanyakannya bukan menteri kita pun. Mereka marah kepada menteri-menteri lain, tapi sebab kita ada atas lori yang sama, walaupun kita kelindan dekat belakang, kita pun kena sekalilah. Tapi kita fahamlah itu keadaan semasa itu. Jadi sebab itu, saudara sekali, kalau kekalahan di Sabah itu menyebabkan kita rasa sedih, sebenarnya dia ada kebaikan. Kekalahan di Johor ada kebaikan. Kekalahan di Melaka ada kebaikan. Kekalahan di Sarawak, saya di Sarawak semalam, ada kebaikan. Dan yang saya nampak ialah di mana-mana kita pergi sejak tahun 2018 sebelum pilihan raya umum, saya tidak pernah nampak anggota keadilan PKR di mana-mana sangat berkobar-kobar untuk lawan balik supaya kita menang balik mandat rakyat. Sebab itu kalau saya kata ini untuk pejuang pahlawan, topi ini lain kali bagi banyak-banyak kepada saudara-saudari, kerana yang paling banyak nak kena melawan di bawah bukan saya. Saudara-saudari yang akan menjadi pahlawan pejuang, kerana kita kembali kepada rakyat di kawasan masing-masing. Jadi untuk menang pilihan raya ada dua peringkat. Peringkat pertama ialah kempen di peringkat nasional itu mesti menggamit minat rakyat. Kalau untuk rakyat Sabah, tidak cukup untuk kita kata kita akan menghargai hak rakyat Sabah di bawah MA63. Tidak cukup, saudara-saudara. Pimpinan kita, dan itu bukan pimpinan Sabah, pimpinan kita daripada presiden, timbalan presiden, naib-naib presiden, ketua wanita, ketua AMK, mestilah mencaguhi dan memperincikan kalau kita hendak menghormati dan memulangkan hak rakyat Sabah, bagaimana kita nak buat? Bagaimana kita nak pastikan kalau biasiswa, macam mana biasiswa itu? Kalau pulangkan royalti minyak, macam mana kita nak tadbir royalti minyak? Kalau kita nak wujudkan peluang pekerjaan supaya pendapatan rakyat di kawasan pedalaman macam saudara dari Kota Marudu tadi, macam mana kita nak wujudkan supaya walau orang berada di Kota Marudu, mereka boleh hidup dengan gaji yang berpatutan dengan keadaan di Kota Marudu? Bukannya duduk, kalau duduk di Kota Marudu, otomatik dikira sebagai miskin tegar. Yang ini, saudara-saudari, bukan semata-mata tanggungjawab sahabat-sahabat di Sabah. Bukan tanggungjawab sahabat-sahabat di Sarawak semata-mata. Yang ini yang lebih besarnya ialah tanggungjawab pimpinan kanan parti di Kuala Lumpur, daripada presiden, timbalan presiden, naib-naib presiden, ketua AMK dan ketua wanita.